Rama, Mama harus pulang karena Loni ada di rumah dan Mama khawatir terjadi kekacauan. Kamu yang tenang ya, kan ada aku di sini. Rama sayang, besok kita udah sampai di India, kita bisa mulai hidup baru tanpa ada masalah apapun. Kita bisa hidup terbuka selamanya. Sabar ya kak, aku yakin kok Kak Sinta sama Kak Rama pasti akan bersatu lagi. Halo. Halo sayang, ini aku. Rama, kamu di mana sayang? Hah? Aku khawatir sama kamu. Kamu di mana? Kamu tenang aja ya. Kamu nggak usah panik. Aku udah berhasil kabur dari Angel. Sekarang kita ketemu di depan kampung Guduk ya. Iya. Aku sekarang kesana ya. Kamu hati-hati ya sayang. Ya udah. Ibu, makasih handphonenya ya. Iya, sama-sama. Makasih ya. Nih, kita harus cepat ke depan. Rama menuju ke sini. Oke, bentar ya, Kak. Ayo, Mei. Sayang! Sayang! Apa-apa kan? Aku gak apa-apa sayang. Kamu kenapa sayang? Kenapa bisa kayak gini? Siapa yang udah nyakitin kamu? Siapa? Aku gak apa-apa sayang, kamu tenang aja ya. Ya udah, sekarang kita harus pergi dari tempat ini. Kita ke tempat gak ada lagi orang yang kenali kita sayang. Kak Sinta, aku ada sedikit uang, kakak mama ya.
Jangan-jangan nih, aku gak bisa terima ini. Gak apa-apa, kakak pasti nanti butuh. Makasih ya, Mei. Mei, makasih ya. Papa, stop, Pak! Stop! Oh iya, iya, iya. Udah, Kak, cepet pergi. Sebelum Kak Angelia datang lihat kalian. Udah, Kak, cepet pergi. Aku stop. Rama! Sinta, sama apapun kamu gak akan pernah bisa bawa Rama, Sinta. Angelie, lepasin. Rama, Sinta, Mimi, lepasin aku, Mimi. Kamu jangan macam-macam sama aku ya. Aku gak mau nyakitin kamu. Minggir kamu, Mimi. Ya. Halangi aku lagi. Sinta, lihat aja. Rama akan tetap jadi milik aku. Kak Sinta. Kak Sinta. Kak Sinta, aku mau makan. Mimi, kamu kenapa, Mi? Kak Sinta mana? Kak Sinta udah pergi sama Kak Rama. Kamu kenapa sampai terluka kayak gini, Mi? Tadi Kak Rama dikejar sama Kak Angeli. Syukurlah kalau Kak Rama sudah sama Kak Sinta. Kamu gak apa-apa kan?